Hi, welcome to my channel and please enjoy my video. So, sekarang kita mulai dengan kota baru dan nama kotanya aku belum lihat karena aku langsung buat asal-asal aja. Tapi pertama aku udah buat kota pertama di sebelah kanan dan ini adalah kota keduanya dan aku di kota kedua ini pakai layout 3x3 dengan panjang kalau nggak salah sih 29 sebelah kiri, 29 sebelah kanan dan 29 di depan belakang dan dalamnya 3x3. Ya langsung gini saya buat 3x3 dan aku hampir menggunakan semua aset yang baru saya download di tempat plugin. Butuh waktu yang lama untuk mencari plugin rumah bangunan yang tepat, jadi saya skip saja langsung. Itu adalah bangunan dari aset bangunan Prancis yang tiga paling awal tadi. Dan itu adalah aset Amerika yang cepat sekali ternyata, tapi nggak apa-apa. Durasi dari video ini juga saya buat sangat singkat, 3 menit saja karena masih sedikit yang nonton karena baru-baru upload. Tapi kayaknya sih memang bentaran aja saya menguploadnya karena nanti pada akhirnya saya akan sekolah lagi. Ini karena lagi daring makanya sempat buat. Ya di tengah-tengah dari kota itu saya bangun ini pemadam kebakaran. Lalu saya buat 2 jalur. Tapi kalau ada yang menonton dan memiliki saran apa yang sebagusnya kita bangun di tengah, komen di bawah. Saya sangat butuh itu. Ya, serius. Sekarang kita akan melihat mobil yang masuk tapi gagal karena dia belok arah. Ya. Dan itu kota satunya lagi dan ini ya mobil apa itu? Mobil sampah. Bukan mobil sampah, maksudnya mobil yang membawa sampah lagi keluar dari kota yang baru saya bangun. Nah, mungkin nantinya akan saya download aset untuk sinematik biar lebih mudah bikinnya. Ya, video kita akan berakhir sampai di sini saja. Ya memang singkat karena ini baru awal-awal, tapi nanti kalau udah rame mungkin bisa sampai 10 menit, 12, 15 sampai bisa 20 kayak YouTuber-YouTuber biasanya. Dan mungkin pada akhirnya nanti saya akan memainkan game city building yang lebih besar lagi seperti di Skyline jika bisa. So, enjoy my video and I say goodbye for you guys. Goodbye. Bye-bye.